Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Penyanyi Kai Bahar mengakui bergandingan dengan teman seperjuangan secara duet di pentas Mega seperti anugerah juara lagu AJL mampu mengelakkannya berdepan serangan panik. Kata pemilik, nama lengkap Muhammad Khairul Baharudin itu bagi edisi ke-38 pada 3 Mac ini, gandingan bersama Nabila Razali membawakan lagu Selagi Ku Ada diyakini mampu menggandakan semangat ketika beraksi nanti. Sejujurnya, saya lebih suka berduet berbanding tampil solo, terutama di pentas besar seperti AJL 38. Kerana masih berdepan masalah serangan panik, biarpun punya pengalaman berada dalam pertandingan, kata Kai Bahar. Apabila beraksi dengan pasangan duet, saya dapat berinteraksi dan secara tidak langsung perasaan gugup yang tercetus tiba-tiba hilang, kata Kai ketika ditemui pada sisi mid dan great AJL paling ikonik di pasar seni baru-baru ini. Berkonsep persediaan dengan Nabila, Kai berkata mereka cuba menampilkan persembahan sempurna yang dapat meninggalkan memori manis buat penonton. Persaingan memang hebat belaka, tapi siapa tak nak menang dan kali ini kami memberikan fokus terhadap elemen penting dalam persembahan terbaik, kata Kai Bahar. Saya yakin Nabila juga akan berikan sehabis baik pada malam tersebut. Bahkan saya tak risau soal vokal kerana dia menunjukkan peringkatan yang sangat baik, ujar Kai lagi. Mengenai persiapan ke pentas final pertandingan itu, katanya dia bersyukur mempunyai pasukan mantap apabila kini sudah melepasi fasa menyiapkan susunan muzik. Sebaik proses susunan muzik lagu ciptaan Emilia Azizan itu selesai, saya dan Nabila memulakan sesi latihan vokal serta memperkemas beberapa aspek persembahan. Tempo ke malam kemuncak juga ikutkan hanya sekitar 2 minggu lagi. Namun saya yakin kami dapat menyempurnakan setiap elemen dalam persembahan, kata Kai Bahar. Sementara itu, Kai mengakui masih dengan pemergian bonda tercinta Alyarham Rosna Muhammad awal bulan lalu, namun pesanan arwah menjadi menyuntik semangat buatnya. Alhamdulillah, emosi saya kini bertambah stabil, walaupun perasaan sakit kehilangan arwah Mak awal bulan lalu masih tersisa. Sokongan keluarga, rakan dan peminat turut membuatkan saya lebih semangat, membuat persediaan dan bagi yang terbaik. Arwah pun selalu pesan, biar apapun terjadi, saya akan teruskan karya. Malah apabila tahu saya ke AJL 38, Mak titipkan pesan minta saya bersungguh-sungguh, kata Kai Bahar. Lagu lain yang bertanding pada AJL 38 di Asia City Arena Bukit Jalil nanti ialah Hasrat, Jangan Mati Rasa Itu, Kalam Dara Sutara, Astana, Waktu, Inilah Jalannya, Kecuma, Santai dan Bintang. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.